Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses petani Indonesia teman. Di sini saya akan menanam tumpang sari tiga tanaman teman. Tanaman baru, cabai, daun bawang dan sawi putih. Nah ini daun bawangnya dari beberapa rimbang udah saya bagi-bagikan, ya kan? Ini yang di bawah sawi putih, yang di lubang sini daun bawang. Nah kira-kira penanaman daun bawangnya seperti ini teman. Jadi antara lubang satu ke lubangnya itu ukurannya 40 cm teman. Yang atas sendiri itu cabe dan di bawah sendiri ini sawi putih. Jadi kalau udah selesai penanamannya seperti ini teman kira-kira, jadi kita tinggal perawatannya teman, ya kan, pemupukan sama penyemprotan. Ini sawi putihnya atau di sini disebut coy di bawah sendiri karena dia kan kalau udah tumbuh besar supaya tidak mengganggu tanaman cabenya. Jadi saya yang di lubang nomor 2 itu daun bawangnya seperti itu. Di sana nanti saya perlihatkan. Nah, kira-kira kalau udah ditanam seperti ini, teman. Nah, seperti ini. Nah, kalau udah tumbuh kira-kira seperti ini, teman. Nah, seperti ini daun bawangnya seperti ini, terus di sini masih kecil-kecil ya, ada sawi putihnya ini, ya kan? Masih kecil sama seperti yang di atas kalau seperti ini, teman. Ini. Jadi kalau teknik tumpang sari seperti ini lebih menguntungkan ya, kan, teman ya. Jadi sebelum cabenya panen kan udah panen daun bawang sama sawi putihnya dulu ya kan, seperti itu. Oke teman, selamat menjadi petani yang sukses. Dan ini salah satu penyakit cabe yang sulit disembuhkan. Diobati jarang, ini udah kayak virus kuning ya kan, daun kuning seperti itu. Nanti di sawah satunya ada cabe yang daunnya kuning semuanya teman, tapi sawinya udah laku. Jadi saya penanaman tumpang sari tiga tanaman ini sedang menanam tiga lahan teman. Yang ini yang udah mau berbunga, yang satu tadi itu yang baru tanam teman. Kira-kira ya seperti ini teman. Besok kalau udah besar seperti ini. Ini sawi putih, cabai sama daun bawangnya di sebelah sini seperti itu. Ini untuk tanaman. Nah ini untuk sayuran sawi putihnya udah laku teman. Jadi ini udah ditebas sama pengepul ya kan, seperti ini. Ini tumpang sari tiga jenis tanaman. Tapi sayang untuk semua tanam cabenya rusak teman. Ada virus kuning, daun kuning ini sulit untuk disembuhkan seperti itu. Jadi tinggal yang ini. Kalau bahasa sininya itu kalau diborong namanya ditebas teman, seperti itu. Jadi ini udah laku ya kan. Oke ini aja teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses.